Bencana alam di Kabupaten Karangasem tampaknya belum usai. Pada Kamis 20 Oktober, giliran jalan penghubung Banyu Campah Kebung, Kecamatan Sideman putus. Hal ini diduga karena derasnya hujan yang mengguyur. Akibatnya warga harus mencari jalan alternatif untuk sampai di tempat tersebut. Berbekal desa Telaga Tawang, Ikomang Mujarsana menyampaikan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2 WITA. Syukurnya tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mujarsana menambahkan sebelum peristiwa itu terjadi, hujan sempat mengguyur wilayah tersebut. Namun, pagi hari jalan tersebut diketahui putus oleh warga sekitar. Dengan kejadian itu, jalan tersebut tidak bisa dilewati. Masyarakat setempat harus mencari jalan alternatif lain, yakni Kebung Trieka Buana. Kendati demikian, pihaknya mengaku memiliki rencana untuk membangun jembatan darurat. Minimal bisa dilewati pejalan kaki. Lebih lanjut, Mujarsana menjelaskan jalan tersebut merupakan akses kabupaten. Bahkan Dinas PUPR Kabupaten sudah mengecek jembatan yang putus tersebut. Tim Bali Express melaporkan.